Ketemu lagi dengan saya. Ini lagi di Poco Aren, melihat langsung proses pembuatan air aren yang disadap dari ini pokoknya nih. Bisa kita saksikan bersama. Ini cara penampungannya, satu hari penuh ini bisa penuh dengan menitis. Nah, terkadang bisa diminum langsung, bisa dibikin gula aren. Nah, lalu bisa dibikin minuman khas orang sini yang disebut dengan raru. Tetapi rasanya enak, sama seperti bir bintang dan enggak mabuk. Nah, ini keunikan pokok ini, tumbuh liar di hutan Kalimantan. Tidak semua masyarakat bisa membudidayakan tanaman aren ini karena masih dianggap menjadi pencarian sampingan. Nah, bisa kita saksikan bersama cara penyadapan pokok aren ini. Oke, ketemu lagi di lain waktu bersama saya.